kita terlebih dahulu terkait cerita dari film tersebut dan apakah terjadi dalam kehidupan Rania nggak? Kayak apa istilahnya ngebantah orang tua juga seperti itu ada nggak? Jadi cerita dari film movie ini diangkat dari single kedua aku yang berjudul Suga Citaku. Jadi sebelumnya film Suga Citaku ini berceritakan tentang rasa terima kasih sang anak kepada kedua orang tua. Nah di cerita kali ini pastinya ada diambil dari single Suga Citaku tersebut, tapi karena ini short movie so you wanna make it more fun, jadi harus ada sedikit konflik, harus ada sedikit extra yang ditambahin di short movie-nya. Jadi di short movie ini ada dua karakter yang bernama Lulu dan Rania di short movie itu, dan di sini ceritanya mereka bertukar jiwa karena mereka belum breakthrough sebelumnya. Jadi saat mereka bertukar jiwa itu mereka bisa merasakan kehidupan dari Lulu dan Rania, terus mereka jadi merasa grateful dan bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki. Dan untuk cerita tersebut, apakah itu kejadian di kisah nyata ngebantah orang tua? Absolutely not, guys. Don't you ever ngebantah orang tua, because that's not good. That's so rude. That's not good at all. Then harus respect sama orang tua kalian. And if my parents, kalau misalnya aku kayak gitu ke my parents in real life, they will kill me. Jadi gitu sih. Nah, Om, gimana Om melihat pencapaian Rania kali ini gitu kan? Di usia 16 tahun gitu, seperti apa Om? Tentunya kami selaku orang tua sangat bangga, pastinya selalu mensupport apapun itu yang dilakukan Rania, selama itu berkegiatan positif ya tentunya kami selaku orang tua pastinya selalu support agar bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik yang terutama dan tentunya buat anak-anak muda Indonesia pada umumnya. Oke, tapi tadi banyak pertanyaan nih Om dari kawan-kawan juga. Ini film mau dipanjangin gak sih Om? Karena kan secara Om yang mensupport ya Rania ya, seperti itu. Kalau kalian bertanya seperti itu, agar jawabannya menjadi penasaran, tunggu tanggal main. Nah gimana itu Rania? Iya. Rania ada keinginan untuk memperpanjang film itu? Ada, apalagi Bunda. Itu karena short movie aja kita belum nonton hasilnya, tapi Bunda udah excited banget. Bunda Maya udah excited banget untuk kayak nonton short movie-nya dan kayak ngerasa, wih kayaknya kita harus bikin movie, not short movie but movie. Jadi ditunggu ya teman-teman semuanya. Oke, proses syutingnya sendiri. Syuting ini sendiri berapa lama dan lagu itu butuh berapa lama sih agar chemistry-nya ada? Iya. Untuk syuting ini berapa lama? Kalau aku syutingnya selama 3 hari. Jadi itu 1 minggu itu full dari pagi dari subuh sampai malam. Terus keesokan harinya juga sama subuh sampai malam, dan hari ketiganya itu aku pulang sekolah. Aku habis sekolah langsung ke lokasi syuting saat itu. Dan untuk lagunya, membangun chemistry, untuk sejujur-jujurnya, aku membangun chemistry sama lagu ini tuh, it doesn't take like such a very long time. Kayak waktunya cukup singkat untuk membangun chemistry sama lagunya, karena seperti yang aku udah sempat bahas tadi, kalau misalnya lagu ini tuh benar-benar relate banget sama diri aku, karena aku benar-benar emang rasa thankful banget, dan emang aku benar-benar berterima kasih banget sama kedua orang tua aku ini. Dan dengan lagu, adanya lagu ini dan dengan adanya short movie ini, jadi seperti bisa kayak mewujudkan rasa terima kasih juga kepada orang tua aku. Walaupun pastinya kita tahu kayak rasa terima kasih itu tidak akan bisa kayak di approach ya sama effort-effort yang sudah orang tua kita lakukan kepada kita. Dan ini kayak lebih menjelaskan aja sih rasa terima kasihnya. Untuk proses pembuatan lagunya ini pas rekamannya butuh berapa? Oh ya, kalau pas rekaman, pas aku rekaman suara aku itu sempat 2 kali, karena di rekaman yang pertama itu keadaan aku lagi kurang fit, so itu plotnya, jadi kayak aku lagi kurang fit, terus suara aku kayak aku merasa ini gak bagus and this is like not the best version of my voice right now, jadi aku merasa aku harus rekaman ulang, makanya kita rekaman lagi 2 kali, dan di rekaman yang 2 kali aku alhamdulillah merasa puas sih. Dan untuk overall pembuatan lagunya kayak mungkin cuman karena juga orkestranya itu dari Bulgari, dari Budapest, jadi memang